itu kawah Bromonya ada di balik kepulan asap atau kepulan debu yang tebal sekali itu. Jadi kawah Bromo tidak terlihat dari sini. Ini dari desa Ngadiwono di Penanjakan. Erosinya membuat debunya tebal sekali sampai ke sini. Ini kalau kita bicara saja kita bisa merasakan debu masuk ke mulut. Dan menurut info dari penduduk sekitar, kalau di bawah itu debunya jauh lebih tebal lagi. Dan jika memang tidak memungkinkan, lebih baik segera menghindar. Itu kita bisa melihat yang gumpalan itu adalah asapnya dari erupsi Bromo. Tapi cuma keluar asap toh ya Mas ya? Keluar asap aja. Enggak sampai apa api katanya. Tapi yang pas keluar api kapan biasa nih? Enggak tahu, enggak mesti. Tentu mah. Enggak tentu ya. Pernah itu. Oh, enggak pernah ya. Apa itu? Asapnya itu aja. Oh. Aku. Heeh. Baru ringan ya. Iya. Ini lah musola di. Oh, itu loh dari sana itu. Nah, itu loh bro dari sini ketok. Iya, dari sini ketok lebih jelas ini. Ini kita dari sisi yang ah, itu kan lautan pasir. Oh, itu Probolinggo ya berarti. Iya, sing ono rumah-rumah itu berarti itu desa Ngadisari. Itu desa terakhir dari kawasan Bromo. Desa terakhir di kawasan Bromo itu. Ke situ aja, foto di situ api itu ya. Iya, kawah ya. Enggak ada background-nya. Itu loh, iya toh. Iya, batok itu. Kita di atasnya batok bisa ya. Iya. Ini baunya belerang. Oh ini. Wah kepulannya gede nih. Iya. Batokan dia. Itu. Itu. Tanggungnya Bromo atau kan? Oh ya bus. Ay, okay. Go. Oh,
Iya, wis kena matahari. Iya. Ini kupurnya ya, kupurnya. Nah, sampai ini pura nggak apa-apa. Tapi untuk rasa bensinnya yang tak ya. Apa? Didelok lah. Ketok lah, didelok. Si anak apa yang tak? Ketor. Apanya? Bensinnya itu. Oh, ketok nanti didelok. Bisa akal lah mestinya. Ya mesti ini. Ya rame lah ya. Apa ini? Delokan jipe sak menake ya. Iya, saya akeh di bawah. Berarti sih niku kan padang pasir. Di mana? Bukan padang pasir. Ini lho, dari situ lho, Jan. Iya, dari situ kan ke sana itu jip-jip itu kan. Jip nah, itu. Nah, aku mereka masih balik ke sana, di desa nih, sana ya. Iku toh, iku. Ayo sana, ayo. Mereka balik ke desa, iku, sana. Sana. Nanti pang pasir berbisik sebelah sana ya. Gak ngerti ya. Sebelah sana paling, iya. Rasanya yang di belakangnya sana, iya toh. Pasir berbisik. Satu, dua. Biasanya kan mandeknya di iku. Itu kan mandek sing ono. Itu kan mandek. Sing itu kan mandek iku. Mereka. Oh iya iku ya. Ah, iya, mereka situ, mandek ya. Situ. Berarti pasir berbisik sebelah sana. Lah iya sana belah. Sana. Padang savana nih iki berarti ya. Iya mesti nih ya padang savana. Tapi kalau sing mandek iku. Iku lho sing deresan nih. Nah. Jalur tengahnya kan itu sing ono mereka lewat itu. Biasanya kan mandeknya di ngono. Cara menek iki. Hah? Ya apa cara mainnya ini? Ini liwat deh, kudi liwat deh, kudi. Ah. Turun ya? Gak us, ayo balik ya. Ayo. Sisi, sebentar. Ini lokasinya ada di Bukit King Kong. Dari sini kita bisa melihat lebih jelas kawah Bromo dan juga erupsi Bromonya. Karena kita berada di sisi yang berlawanan dengan arah angin yang meniupkan debu dari erupsi Bromo. Jadi kita bisa melihat erupsi Bromonya dengan lebih jelas. Kepulan asap itu keluar dari kawah Bromo langsung. Jadi ini ada di Bukit King Kong, bisa melihat dengan lebih jelas ke kawah Bromo dan juga erupsinya. Tapi ya lihat kondisinya lihat, dulu. Iya. Kalau terlalu besar ya. Besar apa ya gimana? Oh iya iya. Ya kalau besar ya kecemplung. Kalau jeep aja kalau misalkan lintas itu kan nggak harus lurus, jadi harus nyudut. Oh. Lewatnya seperti itu. Kalau lurus kalah om. Kalah. Ke bawah harus itu aliran sungai itu kan kalau besar. Jadi ngikutin arus airnya gitu loh. Ngelawan gini kan. Kalau ngelawan nyudut. Gini nanti apa keterjang bisa roboh. Kepala. Tapi kalau nyudut gini ngikutin arah lainnya itu baru aman. Ya. Tekniknya seperti itu. Tapi kalau pakai motor awan. Kalau motor kalau banjirnya udah agak besar enggak bisa lewat. Terlalu ringan motor itu. Terlalu ringan. Iya. Sakitnya di sini. Iya, kalau ketatap.
ini tetep anak gue. Anu-anu itu kan tak kenal hati. Iya, hijaunya bagus. Terses atau apa nih, orang itu tadi ngancam kita ada. Iya lah, tapi kan mereka penghasilan utamanya kan. Kalau kita tetap begini, apa sih terses? Iya. Hasil utamanya kan toko ini maksudnya. Preman. Yo, yo enggak preman juga asine. Kan mereka makan cari duit dari sini. Ini benar nih, sini kan agak kuda-kuda ini. Yo, di sini. Kartope kan memang dimandekno di sini. Ini sekarang kita ada di padang pasir di dekat pura yang ada di dalam lokasi kawasan Bromo Tengger Semeru. Ini adalah lokasi terdekat yang bisa didatangi oleh wisatawan atau pengunjung di kawasan Bromo Tengger Semeru ini selama masa erupsi. Hanya warga lokal yang boleh menampoi batasan ini. Ini adalah lokasi ini sekitar 2 km jaraknya dari kawah. Ini namanya Pura Luhur Poten. Ini adalah batas terakhir yang bisa didatangi oleh pengunjung selama erupsi Bromo. Lokasi ini, pura ini jaraknya sekitar 2 km dari kawah. Jadi masih masuk kawasan aman. Ini di sini kita bisa lihat debu-debu kecil berterbangan karena memang arah anginnya ke sini. Ini warna asapnya agak kecoklatan karena menurut warga ini habis diguyur hujan 2 hari sehingga asapnya sedikit kecoklatan. Kalau sudah nggak diguyur hujan akan normal berwarna putih. Walaupun Bromo sedang erupsi, ternyata wisatawan yang datang ke kawasan wisata Bromo Tengger Semeru masih cukup banyak. Nah, dari sini kita bisa lihat lebih jelas erupsi Bromonya.
Menurut penjelasan yang saya terima dari warga tadi itu, erupsi ini rutin terjadi di Bromo setiap tahun, khususnya setelah hujan lebat. Saat ini status Gunung Bromo masih sama dengan sebelumnya, level 2 atau waspada. Batas terdekat yang bisa pengunjung kunjungi adalah 1 km dari kawah, yaitu tepatnya yang ada pagar-pagar kayu dan tulisan itu. Nah, inilah batas terakhir yang bisa didatangi oleh pengunjung atau wisatawan. Pengunjung atau wisatawan tidak diperbolehkan melebihi batas ini. Hanya warga lokal yang diperbolehkan untuk naik sampai ke kawah atau kaldera. Erupsi ini sudah berlangsung sekitar kalau tidak salah 2 bulan dan masih belum menampakkan tanda-tanda akan mereda atau berkurang. Menurut warga sekitar, justru erupsi ini adalah daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau pengunjung untuk datang ke Bromo, karena memang erupsi ini tidak setiap saat bisa disaksikan atau dilihat. Menurut sosok setempat, dari keterangan yang saya dapat dari warga tadi, erupsi ini masih aman. Dan sebenarnya, kalau pengunjung berani, pengunjung masih bisa naik ke kawah. Tapi memang anjuran dari lembaga pemerintah atau lembaga terkait dengan bencana alam atau bencana gunung meletus atau gunung berapi, diberikan larangan hanya sampai jarak minimal 1 km dari kawah. Erupsi ini aman menurut warga sekitar. Justru wartawan atau media massa tertentu yang menggembar-gemborkan berita atau isu yang salah sehingga membuat wisatawan atau pengunjung takut untuk datang ke Bromo selama masa erupsi ini. Padahal sebenarnya aman sekali. Menurut keterangan warga pula, selama ini Bromo tidak pernah erupsi sampai besar. Dalam artian tidak pernah sampai mengeluarkan letusan atau api. Jadi erupsinya hanya berupa gumpalan asap dan debu seperti ini.
Akibat debu yang berguguran atau berjatuhan dari erupsi Bromo ini, kawasan di sekitar lokasi Gunung Bromo atau kawasan terdekat dari Gunung Bromo ini sebagian tampak memutih akibat hujan abu. Tapi secara keseluruhan hujan abunya juga nggak terlalu lebat sih. Kita bisa lihat pengunjung masih banyak, wisatawan masih banyak. Saya akan segera akhiri vlog saya yang menyaksikan erupsi Bromo dari jarak terdekat yang diperbolehkan. Jangan lupa untuk komen, like, share video ini jika memang suka. Dan jangan lupa juga subscribe channel YouTube saya ya, supaya saya terus bisa memberikan vlog-vlog yang lebih bagus dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Oke, saya akan akhiri vlog saya kali ini yang menyaksikan erupsi Bromo dari jarak terdekat yang diperbolehkan. Terima kasih sudah menonton. Berarti kita di